semen perekatnya, nggak usah direndam. Seperti pemasangan tanpa plester ya, bisa langsung pakai luluan 1 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur, kali ini kita akan memasang ya keramik dinding. Ini berada di pagar depan. Untuk ukurannya 40x20 cm. Ini sudah dipasang benang. Untuk benangnya dari awal ini sudah di lot ya, dulur. Terus bagian bawah sudah diposisikan lurus dan juga sudah ditimbang seperti ini. Untuk pemasangan nanti kita menggunakan luluan ya. Untuk pemasangan rata sama ini, rata sama plesteran atas. Ini kanan sama kiri sudah dipasang benang, sudah di lot juga tentunya ya. Kita gunakan ini laser ya untuk pengelotan. Nah ini laser 12 rin. Ini untuk adukannya luluan, perbandingan semen 1 pasir 4. Dan nanti untuk di ini ya, bagian belakang keramik diulesi memakai semen perekat ya. Semen perekat khusus keramik. Ini sudah diaduk. Nah, ini untuk semen perekatnya. Dicampur sama semen biasa, perbandingan perekatnya 3 untuk semen biasa ini 1. Jangan lupa untuk direndam ya. Ini tadi sudah direndam ya. Untuk keramiknya, kalau granit nggak usah direndam seperti ini. Jadi ukurannya 40x20 cm. Untuk pemasangan aluminium ini sudah timbang ya, dulur ya. Jadi untuk ketinggiannya seperti ini, untuk bagian bawah ya, maksudnya bagian bawah rendahnya itu seperti ini. Sudah di lot, jangan lupa. Tadi direndam di sini ya untuk keramiknya. Nah, direndam di sini di dalam gelung ini. Direndam selama ini tadi sudah 2 jam ya direndam. 2 jam. Oke, Ler, untuk pemasangan dilanjut. Oke, lanjut untuk pemasangannya. Ya.
Terus setelah dipasang harus dibersihkan ya, dilap nanti supaya lebih mudah. Kalau kering nanti susah untuk dihilangin luluhan yang nempel pada keramik. 40x20 pemasangan bata, motif bata.
Tembok dibasahi dulu ya, untuk tadi awalannya sudah lembab, jadi kalau kering dibasahi dulu untuk tembok bataku. Pemasangan tanpa plester ya, langsung main dulu. Ketebalan kurang lebih ada 1,5 cm, 1,5 cm ketebalan duluan. Dulur, mungkin sekian dulu untuk video kali ini, nanti kita sepil setelah sampai atas. Oke, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di jidar aluminium. Ini rata sama plesteran atas yang seperti ini. Jadi untuk pemasangan keramik ini bisa di plester dulu, bisa langsung pakai luluan. Nah, ini tinggal satu lagi ya, ini satu lagi. Terus nanti langsung dinat. Untuk jarak natnya nih kurang lebih ada 1 mm sampai 1,5. 1 mm setengah ini pada nat. Dan ini untuk finishnya ya, dulur ya. Tapi ini belum di nut. Ini rata, rata sama ini plesteran atas. Rata sama plesteran atas. Ini. Tinggal dinati. Pakai semen hitam. Sudah. Nanti ditutup ya, ditutup pakai luluan terus diaji.